Oke guys, berjumpa lagi di channel Awang Sbe. Oke, untuk video kali ini aku akan buat combo untuk Xenox Kaliba. Tunjuk sket. Mampok tuh, itu Xenox Kaliba kita. Oke, warna hitam. Sudah kena spray. Tengok apakah semua hitam kena spray. Nampak macam cat betul kan? Jap, aku akan skip dan susun atas nih. Yep, jap. Belum, aku akan skip dulu. Oke, ini pat-pat asal dia. Oke. Sekarang kita akan tukarkan dia kepada combo. Orang tengok aja. Satu, dua, tiga. Zoom. Inilah dia. Aku udah tukar menggunakan magic. Wah, nampak nih. Ditukar. Oke. Aku akan susun dekat atasnya. Tunggu aja. Oke. Inilah dia part-part yang diperlukan untuk membuat combo Xeno Excalibur berwarna hitam. Masih warna hitam juga kalau warna lain tahu ya. Oke. Aku akan pasang dia. Memang ketat. Pasal ni aku gunakan apa nama dia? Aku punya driver. Korang ingat kan? Korang ingat ke aku pernah buat apa nama dia? Apa? Extend DIY dash untuk ni, tapi ini yang kedua punya. Okay, ini dash tapi tak berapa ketat. Saya punya yang ada lagi ketat. Ini yang kedua tak ketat. Okay. Mula dia. Kita akan test battle. Yang bis. Stom yang. Yang lo, siapa? Yang dia. Okay. Senang pak sering. Oke, okay, jap. Saya akan menggunakan launcher, string launcher, left right. Tapi saya, yang ini saya tak guna launcher. Ini dia guna launcher, right-nya. Siap guys, cek dulu. Oke. Saya akan spin. Satu kosong. Oke, kita akan buat tiga battle. Dua kosong. Gini. Oke, dua kosong dah. Kameramen kita untuk hari ini orang lain, tapi rahsia. Tidak boleh dibagi tahu. Oke, lagi satu battle. Nampaknya Xeno Excalibur kita spin still guys. Saya putarkan dia left spin tadi. Sebab dia tak pakai lancia kan. Sekarang saya buat video ini dekat kampung. Sebab saya dah habis CPSR, jadi saya buat dekat kampung. Oke, okay, inilah dia combo Xeno Excalibur kita. Oke, okay, bye. Itu apis lah, itu ini milik Beyblade ni dia lah tu. Apis the Blader nama dia. Okay, apa-apa ni.